Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Rabu pekan biasa ke-14 tahun B garis miring genap. Dalam Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7 dikisahkan tentang panggilan ke-12 murid. Dalam panggilannya itu Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Namun tugas utama perutusan mereka adalah membawa kembali domba-domba yang hilang, ayat 6. Dengan menyerukan pewartaan, kerajaan surga sudah dekat, ayat 7. Jika Tuhan Yesus memanggil seseorang untuk menjadi pengikutnya, maka orang itu pasti dilibatkan dalam rencana dan karya misi yang nyata. Setiap murid Kristus selalu mesti menjalani kekhasan panggilannya. Tidak mungkin Tuhan Yesus memanggil seseorang hanya demi suatu status. Setiap pengikut Yesus Kristus mengemban misi panggilannya masing-masing. Panggilan menjadi pengikut Yesus itu karunia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Namun, walau seseorang sudah dipanggil menjadi pengikut Kristus, tetapi misteri panggilannya tetap saja tidak mudah untuk dijelaskan secara tuntas. Dalam kenyataannya, orang-orang terpanggil ada yang bisa setia sampai mati, tetapi ada pula yang tidak. Yudas Iskariot adalah contoh legendaris seorang murid yang murtad. Dia berkhianat. Setiap penulis Injil selalu menambahkan keterangan yang mengkhianati Yesus di belakang namanya. Setelah berkhianat, kisah hidup Yudas Iskariot sungguh memilukan. Tentu tak seorang pun dari kita ingin menjadi orang yang mengikuti jejaknya, bukan? Harapan gereja, setiap orang yang dipanggil menjadi pengikut Kristus bisa setia sampai mati. Namun, yang harus dicermati dengan baik adalah, ternyata dalam kitab suci pun, panggilan bukanlah kata terakhir. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Kata terakhir adalah pilihan. Orang-orang yang dipanggil menjadi pengikut Yesus Kristus mesti berjuang terus-menerus untuk menginternalisasi misi panggilannya itu secara penuh agar dirinya menjadi pilihan. Kita diajak untuk menjadi orang dipilih, tidak sekedar dipanggil. Bagaimana caranya? Dengan menemukan misi khusus sebagai pengikut Kristus dalam karya nyata bagi gereja dan dunia, serta menghasilkan buah-buah yang manis bagi Tuhan dan sesama. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.